Komedikus yang paling ditunggu-tunggu, ini dia Dreambox Indonesia. Kita sudah bersama dengan Via, jauh-jauh dari Ciamis, mewakili timnya tim trampolin. Untuk bisa membawa pulang hadiah, yakin bisa bawa pulang hadiah Via? Insya Allah. Jawab 5 soal dari saya, bawa pulang 50 juta rupiah. Kita mulai, ini dia Dreambox. Di babak ini, perwakilan dari tim pemenang harus menjawab 5 pertanyaan dengan 2 kali kesempatan minta tolong, yaitu kepada tim kawan dan tim lawan. Jika semua pertanyaan berhasil dijawab, akan mendapat hadiah istimewa dalam Dreambox. Sekarang kita mulai babak Dreambox. Kita mulai keberuntungan kamu pada sore hari ini. Pertanyaan pertama, menuju 50 juta rupiah. Olahraga yang menggunakan bola shuttlecock adalah? Badminton. Masih ada waktu? Iya. Sepuluh detik sudah habis. Apa jawabannya, Via? Badminton. Langsung mau dikunci? Iya. Tidak mau berubah? Enggak. Gak mau bertanya? Enggak. Kita kunci. Dan olahraga yang menggunakan bola shuttlecock adalah bulu tangkis atau badminton. Betul. Pertanyaan kedua bernilai 2 juta rupiah. Apa nama perawatan kecantikan yang dirancang khusus untuk mengurangi munculnya kerutan, garis halus, kulit kendur, dan tanda-tanda penuaan dini pada kulit? Botox. Apa? Botox. Botox. Masih ada waktu? Apa jawabannya? Botox. Yakin? Yakin. Boleh? Kartu kuning untuk tim trampolin. Iya. Karena memberikan gestur, tertangkap di kamera. Ketika saya tanya mau bertanya atau tidak, teman-temannya bilang begini. Kartu kuning. Tidak boleh, sekali lagi berarti harus keluar dulu dari studio. Karena bisa mempengaruhi jawaban dan keputusan. Yang kita tanya, apa nama perawatan kecantikan yang secara umumnya, secara garis besarnya, secara luasnya, yang dirancang khusus untuk mengurangi munculnya kerutan, garis halus, kulit kendur, dan tanda-tanda penuaan dini pada kulit. Jawabannya sekali lagi apa? Botox. Gak mau bertanya? 3, 2, 1. Dikunci? Iya. Kita kunci! Sekali lagi, saya tadi menekankan berkali-kali apa nama istilah besarnya dari perawatan kecantikan yang dirancang khusus untuk mengurangi munculnya kerutan, garis halus, kulit kendur, dan tanda-tanda penuaan dini pada kulit. Sudah kita kunci, sudah tidak bisa berubah jawabannya. Teman-temannya setuju dengan jawaban dari Via? Kalian setuju? Tim lawan, kalian setuju dengan jawaban Via atau kalian punya jawaban yang berbeda? Hah? Setuju juga? Baik. Dan nama perawatan kecantikan yang dirancang khusus untuk mengurangi munculnya kerutan, garis halus, kulit kendur, dan tanda-tanda penuaan dini pada kulit adalah anti-aging. Jadi jawabannya salah. Sini semuanya, sini. Ya. Ini. Karena banyak banget. Botox itu metodenya facelift, filler, ya kan, filling itu bisa, operasi plastik juga bisa. Ya kan, tapi jenis perawatannya itu disebutnya anti aging karena mengurangi penuaan dini. Sayang sekali harus terhenti di pertanyaan kedua. Kita lihat hadiah yang berhasil dibawa pulang oleh masing-masing tim. Tim trampolin berhasil membawa pulang hadiah sebesar 7.800.000 rupiah.
udah bonus dari Serok Duit juga tuh ya. Tim Dancer membawa pulang hadiah sebesar 2 juta rupiah. Baik, terima kasih banyak semuanya teman-teman. Terima kasih banyak sekali lagi. Dan untuk pemirsa di rumah, kita tutup dengan quotes yang pastinya sangat bermanfaat. Mantan memang alumni hati yang suatu saat akan reuni kembali. Tapi ingat, reuni itu cuma untuk bertemu kembali, bukan bersama kembali. Yeah! Ngarep! Terima kasih banyak semuanya. Sampai ketemu lagi di Dreambox Indonesia.